Dengan merebaknya virus corona di Indonesia, setiap lapisan masyarakat bahu-membahu menghentikan penyebaran virus yang sudah menjadi pandemi global ini. Salah satu lini tersebut adalah pondok pesantren. Banyak pondok pesantren mulai memberlakukan pencegahan penyebaran virus ini. Di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pengurus pondok menghimbau sebelum melakukan kegiatan di pondok untuk selalu mencuci tangan dan hidup bersih. Selain itu, infrastruktur pondok juga dilakukan penyemprotan disinfektan untuk memutus penyebaran virus di sudut pondok. Hal ini juga dilakukan di Ponpes Lirboyo Kediri. Para santri diajarkan untuk mencuci tangan sebelum beraktivitas. Di tempat lain, Pondok Progresif Bumi Solawat Sidoarjo juga melakukan penyemprotan disinfektan di sudut pondok. Dan Pondok Alfalah Ploso juga melakukan hal yang sama, merutinkan para santri untuk mencuci tangan dan penyemprotan disinfektan di sudut-sudut pondok. Mereka juga berdoa untuk menuntaskan ikhtiar mereka dengan membaca wirid penumpas wabah menular ini. Dengan membaca wirid penumpas wabah menular dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Nabawi TV melaporkan.